membawanya. Bupati Bandung berkata, Rabu 19 April, saya Piar Pratama SH bin Cucum Samsudin. Dengan hari ini disaksikan dengan sumpah Al-Quran di Masjid Az-Zaki. Dengan ini mengatakan, demi Allah saya bersumpah, bila mana apa yang saya katakan ini fitnah, apa yang saya katakan ini bohong, bahwa saya siap diajar detik ini, menit ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa apa yang saya sampaikan terkait adanya pungutan, adanya iuran dari oknum-oknum forum camat Kabupaten Bandung yang akan diserahkan ke pemangku kebijakan, bahwa itu adalah benar. Jikalau apakah saya bohong hari ini, maka saya siap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika mereka mengingkari sumpahnya, maka saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kebesaran serta kuasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar.